Dua tersangka yang menjadi keberhasilan dari penyidik Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten adalah terhadap pengungkapan sindikasi yang ternyata melibatkan dua warga negara asing. Awalan ini dari LP Model A menemukan dua unit kendaraan bermotor merek masing-masing Honda 160 CBS dan juga Honda VCX 160 CBS yang ketika dilakukan pengecekan ternyata memasang plat nomor palsu, dan kemudian ada satu kendaraan yang sama sekali tidak dilapis dengan surat-surat kendaraan baik itu STNK maupun BPKB.